Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya temukan sebuah fakta yang menarik dari STB Metric ketika saya pergunakan untuk menerima siaran TV digital, tetapi saya mempergunakan antena yang lemah, yaitu dengan mempergunakan antena HT. Ternyata kalau pada analog bisa paling nggak masih bisa melihat gambar, tapi ternyata kalau pada digital ternyata tidak bisa. Kemudian saya pikir, karena ini sebelumnya saya bongkar untuk metrik ini, saya lihat dalam-dalamannya, saya pikir untuk STB metrik ini rusak. Kemudian saya coba bagaimana kalau antenanya kita bagusin, dan ternyata sekarang untuk antenanya bagus, penerimaannya pun bagus. Nah, dan ini antenanya ya, antena Sanek yang model seperti ini. Nah, ini sudah terpasang, seperti ini saja sudah mendapatkan 29-30 channel yang ada di Jakarta. Kemudian dari sini mari kita coba untuk melakukan scanning ya, scanning ulang ya. Programnya kita cari dari auto search dan enter. Oke. Dan sekarang mulai melakukan pencarian dari 0%. Proses pencarian ini memakan waktu cukup lama ya, sekitar rata-rata sih 2 menit hingga 100%-nya. Ya, udah selesai 100% dan sudah menyimpan langsung ke channel 1. Ini posisinya pada mute ya. Untuk audionya saya mute. Ini kalau kita hidupkan. Karena untuk gambar TV ini hanya bisa menampilkan pada rasio 4:3, maka gambarnya adalah seperti ini. Kebanyakan dari hampir semua stasiun TV, tidak semua tapi sudah sebagian besar mempergunakan format 16:9. Sedangkan beberapa masih mempergunakan format 4:3. Kalau format 4:3, maka untuk rasionya bagus ya, tidak gambarnya tidak tinggi. Kemudian kalau 16:9 maka gambarnya akan menciut tinggi. Ya, demikian pemirsa mengenai tips saya. Jika Anda mengalami masalah serupa, kembali saya ingatkan bahwa kalau misalkan antenanya, sinyal antenanya lemah, maka STB tidak bisa menyimpan ke memori. Jadi jangan dianggap itu rusak ya. Gitu pemirsa. Semoga tips ini berguna bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dukung channel Ngoprek di Rumah YouTube dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya.